Ternyata kalau pagi itu ada tempe, bubur, sampah. Paket. Paket 2 hari ini sepi lagi. Hah? Belum makanya paket. Iya. Ini jual berapa, Dik? Ini rumah Petijak. Hah? Masuk nggak? Apa ya? Mana aja? Kenapa itu? Sebelah Alul. Hanya di luar. Siapa itu? Boleh emang ya? Ada lama. Oh. Segitunya tak? Segitunya tak? Dia sih ngomong begitu. Berat juga ya. Masalahnya ya kalau masuk itu belum matiin tuh. Yang bagian pawinan itu mah. Iya ya. Gue tadi lewat tanda udah. Kan udah satu putaran tadi. Di rumah seberang itu. Di situ kan. Nah, itu kan yang dekat Pak Munci ya. Iya, sebelah aja. Jadi ada yang merasa kurang besar ya. Rumahnya. Tapi kalau anak-anak nggak keluar memang iya sih. Kalau sini nggak masuk ah 2,5. Punya gue di sebelah aja 2,5 nggak masuk kan nanya. Kalau sebelah itu masih bisa adanya 2,3. Ini Villa Bukit. Gue kan ada 1 di situ. Di belakang kan mau ukur kan beda. Jadi luas kan ukurnya juga. 6,15. Ya itu mobil itu bisa full. Enggak, gue yang kecil yang kecil. Yang akses mau ke ini nih. Kan pintu masuk sini. Turun nanti ada ya pas turun E11. E9 nomor 11 atau apa? Ada warna hijau. Oh, di situ ini berambil juga, Pak. Ada satu. Kayaknya kata orang rumah mau dilepas, mau ambilin sekitar sini kan pilihannya ada ini, ada Pak Sulaiman. Bambang tuh yang mana ya? Sebenarnya ada. Udah bagus. Sebenarnya kalau di ini masih ada Bambang. Emang terasnya ada terus. Sama itu yang adiknya RT itu, Cesar yang dekat masjid itu. Oh, ini. Adiknya Nasri Jalil. Kan mau dilepas dulu. Oh, ya, pojokan. Emang agak gede sih ya. Dia menangkupnya. Iya. Mayat. Dia mobil masuk. Iya, yang dulu di budidaya oleh Didik kan. Jual rumah ya. Dua rumah plus ya sedang lah segitu kali ya 200-200-400 cuman ya keramik apa? Naik jadi kalau ada air dia kelihatannya itu ya belum padat untuk keramik tuh kelihatannya.
itu bekas rembesan. Sama itu juga. Parah kan dulu rembesan. Iyalah, ketendang dari sana itu kan kayak kayak apa namanya dinding sungai gitu dia tuh. Kan kalau banjir kata kata orang itu kan keluar dari bawah gitu kan kalau sana lagi. Tahun ini lah. Enggak naik. Karena belakang ada ngolah. Tanam singkong. Oh iya iya. Nah, belakang itu. Ya, mungkin tanah itu ke ini kali ya. Secara gitu. Madario jual juga di belakang. Dario itu mana? Di gangnya Patopik belakang rumah Heri. Itu aman dia maaf. Yep.